بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" <coughs> Jamaah rahiman ya Allah wa iyakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani ya Allah wa iyyakum jami'an kita melanjutkan kembali kajian rutin di Balubai TV dengan bahasan dari kitab Al-Wasailul Mufidah Lil Hayati Sa'idah. Nasihat-nasihat berharga untuk meraih hidup bahagia. Di mana jemaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita telah menyelesaikan beberapa nasihat yang ada di dalam buku kecil yang ditulis oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Siang hari ini kita akan melanjutkan kembali yaitu nasihat yang ada di halaman ke-45. Halaman yang ke-45. Kemarin sebelumnya kita telah menyelesaikan tegar dan tawakal. Nah, silakan bisa dibaca dulu. Ketujuh tidak membenci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Layafrok mu'minun mukminah." in kariha minha hulkan radiyah minha hulkan akhar tidak boleh seorang mukmin suami membenci seorang mukminah istrinya jika dia tidak menyenangi satu dari perilakunya dia tentu menyukai perilakunya yang lain hadis riwayat muslim di dalam hadis ini ada dua pelajaran penting pertama Hadis ini memberikan pengarahan bagaimana seharusnya memperlakukan istri, kerabat, teman, pekerja, dan semua orang yang mempunyai hubungan dengan kita. Kita harus mempersiapkan mental kita karena pasti akan ada aib, kekurangan, dan hal lain yang tidak kita senangi. <tuh> Apabila kita mendapatkannya, maka hendaklah kita membandingkan antara tingkah lakunya dengan apa yang seharusnya kita lakukan terhadap dia seperti menjaga kekuatan hubungan dan kelanggengan kasih sayang yang terjalin sebelumnya juga mengingat segala kebaikannya dengan menutup mata dari kekurangan-kekurangannya dan memperhatikan kebaikan-kebaikannya maka persahabatan dan hubungan akan tetap terjalin serta perasaan pun menjadi tenang ya. jamaah rahiman wa iyakum jami'an nasihat selanjutnya untuk meraih hidup bahagia, itu tidak menutup mata dari kebaikan orang lain. Maknanya bukan berarti menutup mata begini, bukan. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa seseorang melihatnya hanya kepada kejelekan-kejelekannya menutup mata dari kebaikan-kebaikannya. Di mana seseorang ketika meyakini bahwa manusia itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam keadaan lemah, bukan manusia sempurna. Manusia adalah makhluk yang lemah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an wa khuliqal insanu dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah disebutkan pula di dalam Al-Qur'an yang satu makna dengan ini dengan hadis Nabi tadi disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-91 surat apa At-Taubah ayat yang ke-91. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma muhsinina min sabilin. Tidak ada alasan apapun untuk menyalah-nyalahkan orang yang telah berbuat baik. Tidak ada alasan untuk menyalahkan orang yang telah berbuat baik. Jamaah Allah wa iyyakum jami'an. Kalau kita melihat kekurangan diri kita semuanya memiliki kekurangan. Tetapi bukan berarti kekurangan itu telah menghilangkan setiap kebaikan yang telah diusahakan. Sehingga kalau kita melihat kaidah yang mulia ini agar kita menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari kaidah ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi tadi yang disebutkan di dalam buku ini agar kita tidak mudah dan gampang menyalahkan orang lain. Terlebih lagi dia telah berbuat kebaikan tetapi mungkin kebaikan yang dilakukan belum sesuai harapan. Kebaikan yang telah dilakukan belum maksimal. Kenapa karena Manusia bukan makhluk yang sempurna, sehingga kalau kita ingin mendapatkan <coughs> kehidupan yang bahagia, <coughs> yaitu dengan seseorang menjadikan kaidah ini adalah sebagai kaidah yang diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, begitu pula kesedihan sengsara kesempitan hati, ya, ketidakterimaan itu berawal dari seseorang yang tidak mudah menerima kesalahan. Jadi apa? Dari sebab tidak mudah apa? Ya, tidak mudah menerima kesalahan, sulit untuk menerima kesalahan. Jemaah rahimani ya Allah wa iyyakum jami'an sebagai contoh pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu tahun ke-9 terjadi perang besar walaupun tidak sampai perang ya hilangnya nyawa tapi <coughs> di sana disebutkan tahun ke-9 Hijriah adalah terjadi perang Tabuk ini perang yang terakhir bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena setelah perang Tabuk ini beliau wafat. Perang Tabuk adalah perang antara kaum Muslimin dan bangsa Rum. Di mana sebabnya adalah peperangan ini bangsa Rum akan datang ke Madinah dan mereka akan menghancurkan penduduknya akan Menyerang kota Madinah, maka Rasul pun mengingatkan para sahabat kaum Muslimin dan seluruh orang-orang ya, yang beriman kala itu bahwa akan kita persiapkan untuk berangkat ke Tabuk, dan ini disebut dengan perang, yaitu perang kesulitan, yaitu perang masa sulit jamaah. Maka, Rasul pun mengingatkan kepada Kaum Muslimin mempersiapkan pasukan perang untuk berangkat ke Tabuk. Kenapa disebutkan dengan perang di waktu atau di bahasa sulit karena lawannya bukan orang musyrikin lagi? Tetapi, adalah bangsa Rum yang akan datang, mereka menghancurkan kota Madinah, tetapi Rasul. Mengajak para sahabat kaum Muslimin, kalau itu untuk berangkat ke Tabuk sebelum mereka datang ke Madinah, maka kita yang berangkat ke Tabuk disebutkan dari Madinah ke Tabuk itu sekitar 800 km. Itu Semarang mana, Jemaah? Semarang ya, Jakarta lah, kurang lebih ya. Semarang, Jakarta, berangkat. Kemudian juga kala itu sedang dalam waktu mau panen. Orang kalau mau panen itu kan gak gampang dia ninggalin. Tuh mau panen, diajak perang. Jarak yang jauh dan pasukan yang gak terang gak banyak. Tetapi hanya bab, kurang lebih 30.000 karena pasukan Rom itu 200.000. 200.000 pasukan. Kemudian juga kendaraan yang sangat minim, disebutkan 18 orang, itu mereka ngantri satu onta. Cuma. Itu kalau jenengan misalnya dari Semarang, Jakarta, dari sini dikocok dulu nomor, nah ini nanti naik onta gantian, jenengan nomor 17, kira-kira naiknya di mana? Pekalongan baru naik, ya. Pekalongan baru na naik. Dan tak kala itu banyak orang-orang yang ingin ikut serta di sana, tetapi karena memang telah terhalang oleh udur, ada yang sakit, ada yang usianya memang sudah tua, ada yang sehat muda tapi nggak punya harta. Ya. Kalau muda sehat dia memang pura-pura sakit mungkin. Ini enggak, dia sehat, benar pengen ikut. Tapi namanya perang, berangkat ke tempat yang jauh itu kan enggak cuma modal badan doang. Harus punya bekal. Dan dia enggak memiliki uang. Dan mereka pun ketika Rasul memulangkan mereka, mereka menangis. Mereka menangis karena tidak bisa ikut serta. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mencela mereka. Rasul tidak mencela mereka bahkan Rasul mengatakan ya, Rasul mengatakan tentang mereka ya, inna akwaman khalafana bil madinah ma salakna syi'ba wala wadiya ila wahum ma'ana habasahumul udhru Rasul mengatakan sesungguhnya ada orang-orang teman-teman kita yang mereka tertinggal di Madinah, nggak ikut berangkat ke Tabuk. Tetapi mereka itu mendapatkan pahala seperti kita, walaupun tidak ikut berangkat, bukan dicela mereka. Ya. Apa alasannya? Habas udru, mereka sudah ada usaha, tetapi usahanya itu apa? Berhenti. Kenapa? Karena yang pertama mereka sudah tua, ada yang sakit ada yang sehat, muda, tapi nggak punya uang. Ya. Bukan mereka dicela, tetapi Rasul apa? Rasul mengatakan mereka mendapatkan pahala seperti kita karena mereka sudah berusaha, tetapi mereka apa? Tidak mendapatkan untuk bisa berangkat dengan kita. Jamaah rahimani Allah wa iya jami'an. Kisah tadi yang disebutkan di dalam Perang Tabuk ini menunjukkan kepada kita bahwa hendaklah kita itu tidak mudah menyalahkan orang lain dan menutup mata dari kebaikan-kebaikan dan usahanya. Kenapa demikian? Karena dengan itu, seseorang akan mudah mendapatkan kebahagiaan, dan sebaliknya. Ya, ketika seorang mudah menyalahkan orang lain dan lupa atas kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan, maka dia pun akan banyak merasa tidak puas, tidak maksimal, sehingga menimbulkan kegelisahan dan kesedihan. Kenapa? Tidak pernah puas. Tidak pernah merasa ya, merasa sempurna dari yang telah dilakukan oleh orang lain sehingga Allah pun tadi mengatakan ma'alal muhsinina min sabilin maka tidak ada alasan bagi orang apa untuk menyalahkan seorang yang telah berusaha untuk melakukan kebaikan begitu pula di dalam hadis yang lain tentang kisah para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyalahkan para nabi, walaupun mereka itu pengikutnya cuma beberapa orang. Walaupun hasil dari jamaah yang dia bawa itu beberapa orang, disebutkan di dalam hadis Rasul, bahkan ini pernah kita bahas dalam kajian di sini juga tentang orang yang mendapatkan syafaat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Uridat alayyal umamu, faraaitun nabiyya wa ma'hu ruhaid. Ditampakkan pada hari kiamat kepadaku umat-umat, dan aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya cuma tiga. Bayangkan, tiga orang yang ikut, yang beriman kepada nabi ini cuma tiga orang. Ya itu mungkin kalau ya kalau kita tidak ya menghormati tidak memanfaatkan kesungguhannya semangatnya mungkin kita itu sudah menganggap wah ini nabi gagal ini gimana sih kamu nabi masa cuma tiga orang kemudian apa wara'i itu nabi ya wama wa, wa, ma wa dan aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya cuma satu orang cuma satu orang apakah Allah salahkan mereka? Kamu enggak sukses. Mana nyari jamaah masa cuma satu? Mana nyari orang yang beriman masa cuma satu orang? Dimarahin misalnya nabinya ini enggak ternyata. Mereka orang-orang yang sukses. Kenapa? Mereka sudah usaha. Mereka sudah berdakwah. Mereka sudah apa? Siang malam berdakwah. Tetapi hasil belum memuaskan karena memang kaumnya aja yang dablek mungkin akhirnya kamu mau pada ber, beriman. Kemudian waroa itu nabi ya walai sama ahad dan saya melihat ada seorang nabi yang nggak ada pengikutnya sendirian. Apakah dipecat tapi itu? Kamu dapat SP, SP apa? SP pemecatan jadi seorang nabi lo kenapa? Mana kamu nggak ada? Nggak ada umatnya sendirian Enggak, mereka itu orang sukses. Allah apa memuliakan mereka walaupun tidak ada pengikutnya? walaupun mereka tidak ada yang beriman. Satu pun enggak ada, anak istrinya aja enggak beriman. Apakah Allah langsung murka? Allah marahin di nabi langsung diganti gitu? Enggak. Ya. Tetapi mereka telah berusaha, mereka telah maksimal. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin dalam berdakwah kebaikan, tetapi hasilnya belum sempurna. Tetapi hasilnya belum memuaskan, maka mereka pun Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Nah, terus, apa yang bisa kita ambil dari kisah tadi? Pertama, dalam perang, tabu, kemudian kisah Nabi ketika isrami ini adalah ya, orang yang sudah maksimal berusaha untuk berbuat baik, ya, maka tidak boleh kita celak. Kenapa? Mereka sudah berusaha, mereka sudah maksimal, jangan menutup mata dari kebaikan orang lain. Itu maknanya gitu. Walaupun hasilnya belum sempurna, hasilnya belum sesuai yang diinginkan, belum sesuai harapan. Seperti tadi, Rasul hanya beberapa ribu pasukan padahal banyak yang nggak ikut, tetapi Rasul tidak mencela mereka. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencela para nabi yang itu pengikutnya cuma satu ada yang nggak punya. Kenapa? Karena hakikatnya adalah bagaimana mereka yang telah berusaha. Mereka telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk ya berbuat baik. Karena ini agar kita tanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar datang mudah atau mudah datang kebaikan kepada kita. Dan tidak gampang kita itu bersedih hati. Tidak mudah kita bersedih hati. Terus prakteknya gimana? Contoh, di antara contoh misalnya punya anak punya anak kemudian dia sudah belajar rajin sudah ada masuk sekolah ya berangkat ya belajar sudah ada usaha tapi ternyata ketika ujian nilainya jelek ketika ujian nilainya apa jelek nilainya nggak sesuai harapan. Harusnya kalau di sekolah misalnya KKM, nilai harus di atas KKM itu 70. Ini dapatnya nggak nyampe 70. 60 aja nggak ada. 55 misalnya. Orang tua ketika melihat seperti terkadang marah. Emosi. Ah dasar nih anak bodoh. EQ-nya kamu berapa sih? Ya. Anaknya siapa kamu ini bodoh bener dong orang tuanya anak orang tuanya, ya. Jadi apa? Inilah yang sering kali apa terjadi. Harusnya jangan dicela. Kenapa sudah usaha, sudah ada belajar, tetapi mungkin karena nilainya belum sesuai harapan, nilainya belum sesuai apa yang diinginkan maka jangan dicela. Kecuali memang nggak mau belajar, waktunya belajar main, waktunya main tidur, ya akhirnya nggak ada belajarnya. Ya mungkin, tapi ya jangan dimana tetap diarahkan. Nah, ini prakteknya cuma biar kita itu apa? Kita itu gampang legowo gitu loh. Di antara jalan untuk mendatangkan kebahagiaan. Atau contoh yang lain suami. Suami ini sudah kerja maksimal, banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, saking semangatnya. Tapi penghasilannya belum sesuai harapan, belum sesuai apa harapan. Padahal sudah bekerja, ya. tapi penghasilannya belum sesuai harapan yang diinginkan istrinya istrinya pengennya ini, pengennya itu, ya. Tetapi suaminya baru sudah kerja, bukan pemalas. Ya. Mungkin hasilnya cuma cukup buat makan, ngontrak, sama kebutuhan sehari-hari, sama anak sekolah. nggak boleh suaminya dicelak. Oh dasar kamu suami, males sih kamu. Lu males gimana? Kamu tahu saya berangkatnya pagi pulang malam. Ya cari kerjaan apa kek Udah begitu apa ya. Gak boleh dicelak Kenapa? Karena suami telah usaha Suami telah berusaha dengan maksimal Walaupun penghasilannya belum sesuai harapan ya. Bukan malah dibodoh-bodohin suaminya Sudah bekerja ya. Nam Walaupun belum mencukupi atau misalnya istri lah, misalnya istri nggak bisa masak misalnya, ya, dan suami itu kan pengen namanya istri itu kan bisa ma bisa masak, biar enggak ya jarang beli keluar karena istri bisa masak. Tapi kan nggak semuanya perempuan begitu, ada yang mungkin pinter masak, ada yang kurang pinter, walaupun sudah usaha dia, sudah ngikutin apa, sudah les masak misalnya atau ngikutin di YouTube ya. latihan masak sudah diajarin tapi namanya kadang namanya orang kurang pinter masak rasanya juga beda sekali apa sekali masak asin banget <laughs> sekali enggak asin enggak kasih garam ini kok enggak ada asinnya Oh ya lupa enggak kasih garam ternyata maka ketika istri ini telah berusaha ingin melakukan yang terbaik, sudah dia belajar ini, belajar itu, sudah ngikutin ini, acara itu. Ya. Tetapi itu tadi, ketika masakannya tidak sesuai harapan yang kita inginkan, bukan dimarahin, jangan dicela. Kau bisa masaknya apa sih? Masak mie rebus saja, udah ada bumbunya, aja rasanya beda ada mie itu kan ya ada bumbunya, ada. Kadang ada kalau kurang pintar masak rasanya juga beda gitu. Dibandingkan dengan apa? Masak sendiri misalnya begitu. Maka tidak boleh dicela. Ya, tidak boleh dicela. Kenapa? Yang demikian akan mendatangkan hati ini sempit. Ya. Kan masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Ingat kebaikan yang lain dan dia pun sudah berusaha. Sudah ada usaha pengen bisa masak, pengen bisa ya seperti yang lainnya, tapi memang usahanya seperti itu belum maksimal. Yang penting kan bisa makan. Yang repot kalau yang nggak bisa makan, kalau nggak bisa masak tinggal beli, tinggal pilih. Kalau yang repot nggak bisa makan itu Kemudian juga misalnya lagi ini dalam kehidupan sehari-hari memiliki karyawan, pembantu, bawahan dan seterusnya dia sudah bekerja maksimal, semangat kerjanya rajin, tapi mungkin dia apa hasilnya belum sesuai harapan yang kita inginkan. Ya, misalnya suruh bersih-bersih masih ada yang kok? kotor. Kalau di kamar mandi kadang ada celah-celahnya itu kan kalau disikat-sikat begitu kadang nggak kena gitu Itu harus teliti itu yang di sela-sela. Kamu kerjanya apa ini? Ya. setiap hari bersih-bersih masa masih ada kotor di sini. Ya. Wah, akhirnya apa? Kebawalah marah terus, kebawalah emosi. Ya. Kenapa dia sudah usaha? Sudah bersih-bersih sudah melaksanakan perintahnya, tapi memang mungkin dia apa? Hasilnya belum maksimal, belum sesuai harapan. Maka ndaklah kita mengingat bahwa dia pun sudah berusaha, ya, sudah melakukan yang lain atau dia sudah mengerjakan kerjaan yang lain sehingga tidak boleh untuk kita cela. Sehingga tidak boleh untuk kita mencelanya, apalagi membencinya. Enam. <tuh> Atau misalnya sebagai guru TPQ. Namanya muridnya banyak. Ya enggak bisa semuanya satu persatu itu dengan maksimal enggak bisa. Muridnya banyak. Ya, rame. Apalagi apa anak-anak kecil. Ya. <tuh> Kemudian juga ya mungkin satu bulan belum selesai ikronya. Atau dua bulan ya belum selesai. Ya jangan dicela gurunya jangan dicela gurunya. Gimana ini sudah anak saya sudah belajar di sini sudah sekian bulan nggak selesai selesai. Ya kalau marah tarik aja anaknya, ajarin sendiri. Itu <laughs> ajari saya sendiri. Kalau nggak terima kan gitu. Ini orang kadang-kadang long tarik aja udah saya tarik. Gitu. Akhirnya sendiri yang keleportan Yang penting sudah ada keseriusan semangat. Ya, karena saya pernah mengalami jadi ngajar TPK. <laughs> ya banyak, ini lagi ngajar di sini suana berantem, ya sini lagi ngajar satu suana nangis, orang tuanya datang pas berantem, aduh Ustaznya yang kena, gimana tata anak saya berantem, waduh anaknya banyak, ya Ini pengalaman pribadi saya <laughs> Jadi apa intinya ketika seorang yang sudah berusaha dan hasilnya belum maksimal maka tahan untuk kita mencelanya. Berbeda dengan orang yang gak serius. Ya. Kemudian juga contoh yang lain misalnya. Ini kan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Antum sakit misalnya. Ya. Sudah datang ke dokter. Sudah datang mana? Ke dokter. Sakit apa? Misalnya sakit gigi. <guruh> Karena kemarin saya juga sakit gigi. <guruh> sudah datang ke dokter. Ya. itu kan sudah ahlinya betul. Kecuali kalau ke warung ya beda. Ini datang ke dokter spesialis, bayar yang juga mahal, ngikutin jamnya lagi, janjian dulu. Ternyata udah diperiksa, dikasih obat, tapi nggak sembuh-sembuh. Cuman sembuh beberapa jam, enakan dikit. Setelah itu sakit lagi. Maka nggak boleh kita mencela dokternya, Oh dokternya naik nggak beres ini, kayaknya dulu sekolahnya remedi dia itu remedi, Mana <guluh> dokter remedi, dia. ya maka nggak boleh. Kenapa? Karena dia pun sudah berusaha diperiksa, dia pun sudah punya ilmunya, ahlinya, udah sekolah lama lagi. Kalau hasilnya belum memuaskan, belum sesuai harapan, ya sudah. Dia pun sudah berusaha, bukan malah di Dicelak, udah bayarnya mahal, malah masih sakit begini, ya itu kayaknya mal praktek ini mungkin saya, <laughs> itu akhirnya yang jengkel sendiri terus kenapa enggak pernah terima, nam ini diantaranya. <tuh>